Since before you were born! And I don't know how we get in mind. Let's go now! Welcome back to Darlung Official. So di video kali ini kita lanjutkan lagi permainan kita di GTA 5 Online ya. Nah kali ini kita bakalan nyobain GTA 5 Online. Katanya tuh dari beberapa waktu yang lalu udah ada update terbaru dari GTA 5 Online tuh. Kalau nggak salah namanya tuh Los Santos Tuner gitu ya. Tuner begitu. Jadi update-nya tuh tentang mobil begitu teman-teman ya. Jadi kayak Need for Speed begitulah. Nah kali ini kita bakalan nyobain. BTW saya udah lama banget ninggalin GTA 5 Online ya. Terus juga ya levelnya juga, level saya juga baru beberapa cuy, baru 24 ya, tergolong masih sangat baru banget ya saya main. Oke teman-teman, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ya udah kalau gitu kita coba langsungin aja fitur update-nya teman-teman. Kita udah gak sabar nih, saya semangat banget kalau tentang mobil begitu ya. Ya udah kita exit penthouse dulu cuy. Right, kalau gitu kita ini coy langsung aja gas pakai motor terbang coy ya. Betul, saya juga udah punya motor terbang nih. Karena enak kemana-mana pakai motor terbang nih coy. Tuh. Nah kalau nggak salah tempatnya tuh di sebelah sini. BTW saya udah akses teman-temannya, udah maksudnya udah saya review duluan supaya pengen tahu dalamnya apa gitu coy, biar saya nggak ketinggalan gitu kan. Nah kayak kita let's go aja langsung ke sebelah sana. Yey. Di sini GTA 5 Online ini bebas teman-temannya, kalian mau rusuh mau apa terserah coy. Beda dengan GTA 5 roleplay ya, kalian harus benar-benar real gitu mainnya. Kalau di sini bebas tuh, kalau kalian mau nembak tuh lihat tuh. Nembak-nembak bebas teman-teman di sini. Hai, kita udah sampai tempatnya, kita parkirin sini aja lah enggak apa-apa coy ya. Nah, ini dia tempatnya tuh di sini. Kita masuknya sini. Nah. Oke. Okay. Ini enggak akan ada cinematic lagi karena saya udah akses duluan teman-teman ya. Papa biar mempersingkat waktu aja gitu. Nah, kita sudah berada di dalamnya. Bisa kalian lihat mobilnya tuh keren-keren semua di sini. Oh ya, wow. Nih, arusnya nih Mazda RX-7 nih. Ya cuman dipleset-plesetin namanya gitu kan. Yang warna biru tuh Mazda RX-7 gitu kan. Ini apa nih? Mobil apa nih? Apa nih, cuy? Ferrari kah? Enggak tahu lah ya. Soalnya namanya dipleset-plesetin semua. Nah, ini harusnya Toyota Supra nih. Kalau di sini enggak tahu apa namanya. Kalau gitu kita bakalan coba langsung ke bawah aja karena untuk beli mobilnya tuh ada di bawah, cuy ya. Kalau nggak salah tuh masih terbatas beli mobilnya, cuman ada 2 mobil yang bisa dibeli saat ini, cuy. Atau saya kelewatan atau nggak tahu ya, kita lihat. Nah, ini dia mobil yang bisa diakses. Nah, ini mirip-mirip kayak Porsche begitu, cuy. Ini bisa test drive, bisa langsung beli. Nah, kalau yang ini, oh, kalau ini baru test drive doang ya. Oke, kalau yang ini apa nih? Oh, ini test drive sama beli sama ya, bisa beli-beli juga. Ini kayak Toyota Supra ya? Hah? Ya nggak sih? Toyota Supra model baru gitu? Kita coba yang mana ya? Ini kali ya? Kita cobain test drive gitu coy, test drive dulu ya. Kita test drive dulu. Nah, gini aja coy. Oke, ini dia. Wow. Keren juga mobilnya, tapi ini BTW kayaknya masih belum diapa-apain coy. Cuman livery doang ya. Tuh, ini test drive-nya gimana sih? Keliling-keliling doang ya? Ikutin jalan aja lah ya, ikutin garisnya nih. Oh ini belum bisa ngedrift coy. Belum bisa ngedrift nih. Karena belum di ini ya. Tuh, masih agak susah ngedriftnya. Oke, pokoknya keren sih mobilnya. Oh my god. Ini aja kali ya dibeli. Berapa nih harganya coy kalau dibeli coy? Boleh juga nih ya. Ini aja kali dibeli ya. Mana sih tempat dibaliknya? Oh, sebelah sana coy. Oke, kita beli yang ini aja lah, enak coy. Tapi nggak tahu sih yang itu ya. Udah lah, ini aja lah. Berapa harganya nih? 1.878.000. Wow, mahal juga ya. Ya udah sih, kita beli aja. Kita simpan di Casino Penthouse aja lah ya. Nah, your new Comet is now confirmed as has been delivered your penthouse garage. Ya udah. Kalau gitu kita balik dulu ke garasi buat ambil mobilnya. Ribet banget coy ya, harus bolak-balik. Ya udah sih. Gak apa-apa. Kita ambil aja coy. A few moments later. Right, kita sudah sampai di sini. Bisa dimasukin enggak ya mobilnya ya? Oh ya bisa coy. Nah. Oh, kita bakalan coba modif dulu nih. Oke, kita coba ini coy. Mod vehicle ya. Modif dulu coy. Nah, ini dia.
kita modif dulu di sebelah sini, Bang. Saya mau modif, Bang. Kira-kira apa aja? Armor? Ternyata saya lupa, coy, karena level saya rendah begini. Jadi saya nggak bisa kayak upgrade, full upgrade gitu ya. Paling kayak cuman sebagian gini doang tuh. Tuh, kayak gitu doang ya. Breaks-nya juga, breaknya bahkan nggak bisa tuh ya. Minimalnya harus level 25. Padahal saya dikit lagi level 25. Ya udah nggak apa-apa sih. Kita cuman pengen lihat-lihat aja. Yang penting banyak pilihannya, teman-teman tuh ya. Bisa kalian lihat, coy. Oh, banyak pilihannya. Wah, semangat sih nih. Ini maksimalnya level berapa nih? Level 68 ya? 68, coy. Keren sih kalau bisa tuh ya. Tuh, ini nggak ada bumpernya dong. Oke. Nggak ada yang bisa diubah kah? Rear bumper cuma satu doang ya, cuma ini doang gitu. Mending gak usah diubah lah ya. Kalau satu doang, engine cuma level 1. Ya udah nggak apa-apa, kita beli aja dulu. Terus knalpotnya cuma warnanya doang tuh, coy. Tuh ya, masih kekunci teman-temannya, sayang banget karena ya maklum lah gitu. Oh, fendernya ini baru ada perubahan, kita kasih aja, coy. Perubahan dikit ya, lumayan lah, it's okay, coy ya. Terus fog light. Oh, ada yang kayak ginian, coy. Wah, jelek sih. Gak usah, coy. Jelek. Headlight. Oh, headlightnya banyak, bisa pilihan nih. Warna apa ya? Gini kah? Seperti ini. Atau ini, coy. Gak usah dulu lah ya. Gak usah dimacem-macemin dulu karena biar sepaket, coy. Ini apa nih? Oh, ininya tuh depannya ya. Gak terlalu kelihatan bootnya. Karbon kayak gitu, coy. Masih banyak yang kekunci ya. Kasih karbon aja lah, coy. Biar agak keren dikit ya. Terus footcatch-nya apa? Udah ya. Terus klaksonnya nggak usah. Interior apa nih maksudnya? Dash. Banyak banget pilihan modifnya. Keren sih. Yang ini nih yang keren nih. Tuh. Yes, ini yang keren, coy. Ya. Nah, ini kali. Udah, ini aja lah, coy. Nah, gas langsung. Doornya gimana? Oh, cara bukanya ya? Oh, enggak. Kirain cara bukanya, coy. Ternyata ini bagian ininya, coy. Bagus bawaan sih ya. Tuh. Lebih bagus bawaan, coy. Ya udah, enggak usah diganti. Seat. Kita lihat. Wow. Seatnya berubah, coy. Seat racing. Mantap. Seat racing, coy. Kita ubah apa nih? Ini paling keren ya. Aduh, ini kameranya nggak bisa diubah kah? Wah iya, coy, nggak bisa diubah, coy. Yang mana ya? Yang paling terakhir ini gitu. Coba yang paling terakhir aja lah, coy. Agak beda sedikit, coy ya. Steering wheel. Steering wheelnya keren lah. Yang, wah ini kayak racing, coy. Berbau-bau racing gitu ya. Yang keren, coy. Mana nih yang keren nih? Ini gitu. Ini aja lah ya. Nah, sip. Keren sih ini, saya suka, coy. Roll cake, dikasih roll cake gitu. Sayang banget, roll cake-nya banyak yang kekunci. Gak usah dulu. Terus kita kasih apa? Light-nya apa nih? Headlight. Warna, coy, wow. Ini bisa, kalau gak salah yang ini bisa langsung dibuka ya. Ya, bisa langsung dibuka, coy. Bisa langsung dibuka. Ini warna apa yang bagusnya, coy? Ungu gitu, pink. Merah. Merah keren, coy. Kita coba tes merah, 53.000, gak apa-apa. Duit saya ada 9 juta, coy ya. Masih ada 9 juta nih. Terus neon. Neon layoutnya full lah. Full neon, coy. Walaupun body gak bisa diubah gitu kan. Warna apa, coy? Samain aja warna merah gitu ya. Nah. Oke, gak apa-apa. Oke, terus apa lagi nih? Livery. Livery. Nah, ini yang saya suka nih. Bisa di ini gak sih? Apa namanya, digeser-geser. Livery-nya kayak gini doang ya. Jelek, coy. Ini bagus gak nih? Ntar, kita lihat dulu, coy. Yang gak usah dikasih livery aja gitu ya. Kayak gini dong. Kirain ada yang boot gitu kan. Ini malah terlalu kayak ini, coy. Gini kali. Gak usah dulu lah, coy. Gak usah dulu lah ya. Biarin livery bawaan aja. Ini apa nih? Ini udah semua. Tracker, plate. Platnya kita coba lihat. Plat holdernya. Samping sini, coy. Beda sendiri ya. Kiri kanan gitu, coy. Ya udah lah, gak usah lah, coy.
respray, respray warna apa? Primary-nya kita coba lihat klasik warna apa bagusnya, coy? Merah kah? Merah enggak bagusnya? Iya kali ya. Formula red, red. Ya udah formula red aja, coy. Nah, kita beli aja, coy. Kita merahin aja ya. Terus secondary color-nya apa nih? Bisa dirubah ya? Enggak kelihatan, coy. Tidak kelihatan, ya sudah enggak usah diubah kalau enggak kelihatan. Terus trim color-nya apa nih? Oh, dalamnya. Oh my god. Dalamnya warna apa bagusnya ya? Dalam enggak usah diubah dulu, coy. Kita lihat bagian roof-nya apa nih? Kalangan bang. Oh ya ampun, dikasih ini doang, coy. Apa namanya atasnya? Jadi ini ya, jadi jelek, coy. Enggak usah, jangan itu buat ini off-road-off-roadan ya. Enggak usah. Udah skirt-skirtnya cuma satu doang sih, enggak usah. Splitternya apa nih? Oh, keren, coy. Wah, keren sih kalau dikasih splitter, coy. Di kayak NFS gitu ya, nih keren nih. Oh. Keren sih ini update-nya, ini benar-benar memuaskan banget, coy. Kita pakai ini aja, coy. Terus spoiler gimana nih? Ada yang bagus gak? Ya, yang tinggi-tinggi pada ini, coy, pada kekunci. Harus level 60-an ya. Aduh, jarang main sih. Ya udahlah, enggak usah lah. Terus sunstrip-nya apa nih? Oh, ini dikasih ini, coy. Enggak usah. Terus suspensi ngaruh enggak? Kita rendahin dikit aja lah ya. Terus transmisi kita tambahin supaya nambah akselerasi. Turbo enggak bisa. Velgnya udah enggak usah dulu. Terus ini apa nih? Banyak banget, cuy, variasinya ya. Ini bagus ya nih. Nah, oke lah, kita kasih lah, coy. Terus window-nya kita gelapin sedikit. Udah enggak ada semuanya, udah habis. Kita langsung gaskan. Nah. Oke, maybe kita bakalan coba balapan, coy ya. Kita coba balapan, coy. Walaupun ya pastinya mobil orang lain lebih kencang dari kita gitu ya. Oke, ini dia BTW kita bakalan coba join balapan ya, walaupun mobil kita ini pastinya paling pelan di antara mereka-mereka ini ya. Ya udah enggak apa-apalah. Ini kita confirm aja, kita continue, ready to play ya. Mudah-mudahan sih kita bisa dapat posisi terbaik, teman-teman ya. Ya, oh. Nekat aja, coy ya. Kita nekat aja nih. Kita lihat. Oh, lawannya ngeri-ngeri sih ini pasti, coy. Gimana nih balapannya? Paleto ya? Ya kayaknya nih. Go. Main senggol-senggolan, coy. Bahaya, coy. Nah, tuh lihat, gila sih. Wah, gokil. Kita santai aja dulu, bos. Ah, mamam. waduh, bahaya nih. Bang, santai, bang. Waduh. Kita santuy aja, kita posisi keempat ya. Mudah-mudahan bisa ngejar lah. Walaupun top speednya kalah kita nih. Walaupun kalah top speed gak beda-beda jauh ya. Jangan terlalu ngebut di sini. Santai aja. Yuk, kita gas. Gas, boy. Ya ampun, itu nabrak-nabrak gimana, woi. Nice, kita posisi ketiga. Kita pelan-pelan di sini. Iya, mantap. Kita dibelokkan agak unggul, coy ya, karena mobilnya pelan. Kita lihat. Oh, lewat sini mereka, coy. Oh, ada lewat kayak gininya, coy. Mantap. Waduh, ribet ternyata ya. Kita lewat sini aja. Bingung, coy, banyak pilihannya. Ada dua pilihan kalau mau ini ya, jalurnya. Oke, tapi kita masih di posisi ketiga, teman-teman ya. Wah, gokil sih, dengan mobil yang standar kita bisa di posisi ketiga. Waduh, duh. Oke, ini agak serius dulu, coy. Jaga posisi aja sih. Gas, ayo gas terus. Hop. Aduh, lewat sini aja, coy. Harusnya. Oke, yuk. Aduh, nabrak si abang-abang tadi, coy. Nah, yuk, let's go. Fokus.
Aduh, nabrak lagi, Pak. Ya, posisi keempat dong. Tidak. Aduh, saya nggak fokus di sini, coy. Bapak, kita kejar lagi, Bang. Ayo, Bang. Kita mempertaruhkan. Aduh, ini gila sih mobil yang ini. Dari tadi, coy. Eh, udah 3/3 lapnya. Wah, lap terakhir, coy. Sepertinya agak susah. Ini ya nggak apa-apa lah, posisi keempat, coy. Ya, top speednya kalah jauh banget, teman-teman, ya. Top speed akselerasi, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa di posisi keempat, coy, ya. Nah, penting kita jangan nabrak-nabrak aja tadi. Eh, kalau mau ngejar ke yang posisi 3 sih agak susah kayaknya, coy. Udah mau finish masalahnya nih. Gas terus. Bisa lewat sini ya? Bisa dong. Oh, woi. Nah, lo, apa nih, Bang? Walah. Posisi keempat, coy. Lah, lumayan lah ya. Lumayan posisi keempat. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini ya. BTW saya cuma mau nyobain update-nya. BTW masih ada beberapa update kayak beli ini ya, tempat perusahaan gitu, perusahaan-perusahaan modif gitu ya. Mungkin di next episode bersama si Intan kita bakalan cobain untuk jalan-jalan di GTA 5 online juga ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet tombol like-nya dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih semua. Bye.